Nyaris tewas saat selamatkan kacamata mahal Baim Wong. Pak Slamet kaget saat tahu harganya setara dengan motor. Dilansir dari babetopus.com. Baru-baru ini, sopir pribadi Baim Wong lakukan aksi heroik untuk menyelamatkan sebuah kacamata dari suami Paula Verhoeven. Kacamata Baim Wong tersebut rupanya biasa dipakai untuk menyamar saat bagi-bagi rezeki. Kacamata suami Paula Verhoeven itu diketahui hilang. Pak Slamet yang ikut sedih akhirnya membantu mencari kacamata Baim Wong bersama tim Bapau Family. Melansir dari tayangan YouTube Baim Wong, pada Rabu 24 Juni 2020, saat itu Baim Wong hendak pulang setelah berbagi rezeki dengan menyamar jadi tukang ojek online. Saat isi bahan bakar di sebuah pom, Baim Wong tersadar bahwa kacamatanya itu sudah raib. Maka dari itu, tim Bapau Family dengan supir Pak Slamet bergegas mencari kacamata tersebut. Ketika sedang mencari, terlihat ada kacamata Baim Wong, rupanya terjatuh di tengah jalan.